What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla, dan gue ingin membahas tentang kekalahan CLS Indonesia dari San Miguel Alab Pilipinas hari Minggu lalu dengan skor 80 dan 73 di Surabaya. Jadi gue bilang ini ada faktor fatigue besar banget dari pemain CLS Indonesia, karena gue melihat beberapa pemain CLS Indonesia ini main-mainnya heavy minutes banget di atas 35 menit, yaitu apalagi Shane Edwards dan juga Brian Williams. Jadi kemarin habis traveling dari Malaysia, China, dan ini adalah pertandingan ketiga mereka dalam seminggu. Jadi gue bilang kemarin tuh faktor fatigue besar banget, apalagi gue liat di Shane Edwards itu di quarter 4 beberapa kali megang lututnya kecapean, dan juga Brian Williams beberapa kali kayak sedikit lebih lambat balik ke defense. Jadi kemarin heavy minutes banget untuk starters. Coach Koko sangat depending banget dengan para starters, kecuali Sandi, karena memang Sandi main cuma main 11 menit kalau kalah. Tapi sayangnya kemarin itu benchnya CLS Indonesia juga bermain buruk banget, hanya 7 poin, 5 poin dari Freddy Lish dan 2 poin dari B-Boy. Jadi ini sangat merugikan CLS sekali kalau dari para pemain bench nggak bisa kontribusi. Tapi main mereka itu punya chance untuk menang, skor di quarter keempat itu baru mulai, mereka unggul 1 poin 60-59. Tapi sayangnya mereka sedikit kendor waktu mulai quarter keempat, mereka kena 8-0 run karena mereka 2 kali melakukan turnovers, sehingga momentum balik ke Alab Pilipinas. Dan yang menarik ini, gue adalah di quarter keempat, walaupun skornya mepet banget, tapi coach Jimmy Alapak itu masih berani mengistirahatkan Justin Brownlee dan juga Josh Robistondo. Ini gue acungin jempol banget nih, karena akhirnya Justin Brownlee itu di 4 menit terakhir baru masuk, dan dia fresh banget bersama Josh Robistondo, which is beda ceritanya dengan CLS Indonesia, pemainnya yang sudah pada kecapean. Jadi gue bilang, gue harapkan sih coach Koko nanti ada perubahan rotasi pemain mungkin, lebih percaya dengan para pemain bench, karena gak bisa selalu dipaksakan para pemain asing ini bermain 38 menit, walaupun memang kita butuh banget mereka, tapi kalau mereka kecapean sayang juga, jadinya mereka mainnya lebih apa ya, lebih kendor dan juga gak bisa mengeksekusi offense dengan bagus. Tapi gue main mau acungin jempol untuk Kit Jansen. Kit Jansen ini gue amazed banget, gue terkesan banget dengan defense dia, berapa kali dia melakukan steals dan juga blocks, dan di offense pun dia, gue lihat satu-satunya pemain ya mungkin bersama Shane Edwards yang sering melakukan cutting ke basket sehingga bisa mendapatkan layup. Jadi big shout out to Kit Jansen, mainnya keren banget. Tapi yang gue sayangkan karena adalah Sandi, gue nggak tahu di 5 game terakhir ini Sandi kemana. Dia itu struggling banget dengan shotsnya, di 3 game terakhir itu dia 0 dari 9 field goalnya, dan di 5 game terakhir mengalami 1,6 poin per game. Padahal Sandi di awal musim itu luar biasa banget mainnya, mungkin one of the best local players in the ABL. Jadi gue gak tahu apakah dia cedera atau apakah dia kehilangan ritmenya atau juga dia lagi ada masalah pribadi, gue gak tahu. But gue harapkan Sandi cepat recover dari slump, I call it this slump, slump ini dan struggling ini, agar bisa membantu CLS Indonesia, karena Sandi ini adalah pemain sangat penting untuk CLS Indonesia. Dan dia ini adalah, gue tadi mau bilang, mungkin sekarang top 3 local players in Indonesia. Jadi gue harapkan Sandi akan bounce back, dan di game berikutnya karena penting banget lawan Saigon tanggal 18 Februari hari minggu depan, ini adalah do or die gue bilang untuk CLS Indonesia mengejar Saigon Heat di posisi 6. Bila mereka kalah, gue bilang chance playoff mereka udah hilang, udah ketutup. Jadi mau gak mau mereka harus menang nanti melawan Saigon Heat, walaupun gue tahu Saigon Heat lawannya berat banget, apalagi si Akim Scott itu point guardnya jago banget. Gue mau balik lagi ke game CLS Indonesia melawan Alab Pilipinas. Kemarin gue bilang Brian Williams mainnya lumayan bagus dengan 24 poin, 17 rebound. Shane Edwards 17 poin, Mario Wusang dengan 13 poin, dan juga Kurt Johnson dengan 12 poin. Tapi emang gue bilang sih, main faktor fatigue aja dan luck yang membuat CLS kalah. Jadi jangan lupa untuk tetap terus meng-support CLS Indonesia, apalagi minggu depan ini benar-benar game yang sangat krusial. Jadi kemarin kalian harus nonton dan beri dukungan dan beri doa juga agar CLS Indonesia bisa menang, dan semoga masih bisa masuk ke playoff nanti. Untuk pokoknya playoff itu harus posisi 6 nanti. Jadi oh iya, bagi yang minta update Dukrus, gue nggak tahu Dukrus kapan bisa main. Yang pasti Dukrus itu udah latihan bareng, gue lihat foto-fotonya. Jadi kita tunggu aja apakah manajemen akan kembali memasukkan Dukrus atau enggak, karena gue bilang agak riskan juga masukkan Dukrus, apalagi udah 2 bulan nggak main basket, kita nggak tahu dia seberapa fit dan apakah cederanya udah benar sembuh atau belum. Takutnya nanti kalau dipaksakan main akan cedera lagi. Tapi kita lihat aja, karena manajemen
manajemen dari CLS Indonesia, they know what they're doing, biar aja mereka yang membuat decision-nya. Nanti kita tunggu aja, yang penting kita tetap dukung CLS Indonesia dan kita doakan semoga bisa menang melawan Saigon Heat. Kalau gitu guys, jangan lupa untuk like video gua, jangan lupa juga untuk komen tentang CLS Indonesia. Bagi yang belum subscribe, please subscribe, and thank you guys for watching, and peace.